apa pagi teman-teman semua, di perjalanan saya selama beberapa waktu ini yang saya rasa cukup menarik untuk saya dokumentasikan bersama saya teman-teman. Memang beberapa waktu saya terputar dengan keluarga saya sekedar silaturahmi. Yeay, pemandangannya indah sekali. Itu main-main ke pantai. Halo, awas, dadah. Saya senang-senang sekali. Dadah. Menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Di waktu di Buker. Itu nanti ke laut ya? Waktu itu kami, anak saya baru dari rumah sakit. Parkirnya. Saya ingin berwaktu anak saya untuk refreshing. Keadaan yang ada di Buker. Halo sayang. Jalan cukup bagus teman-teman. Ada bendera nih mau hidup. Apalagi di sore hari ya. Ada keindahan tersendiri manakala kita bisa menikmati keindahan alam. Ini di Pasir Putih Malikan siang hari. Pantainya bersih, bagus. Tapi karena pandemi, pantai ini sepi sekali pengunjung. Padahal kalau lihat keindahan tidak kalah dengan pantai yang pada umumnya berpasir putih. Namun ini menjadi pantai yang cukup recommended untuk kita bisa berlibur. Ini di Sumber Brutu, Desa Pandansari, Kabupaten Lumajang. Oleh saat yang cukup ramai, menarik teman-teman untuk bisa teman-teman kunjungi di sela kesibukan teman-teman semua. Sumber Brutu Pandansari. Murah meriah teman-teman. Besar Pak. Sedangkan ini saya beli pohon tin di Banyuwangi karena genjah, jadi satu rimpun itu pohon tin sampai full biasanya batangnya bisa jadikan obat. Nah, ini teman-teman tebak di mana? Layangan kan lagi bawa. Watu Ulo. Kalau ini saya di Sumber Banteng, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Itu dulu teman-teman, terima kasih.